terlihat menggunakan senjata M16 dan AK-47. Dan pada saat melihat tersebut, terjadilah kontak tembak sekitar 30 menit. Dan dari kejauhan, dari teropong, terlihat KKP tersebut lari masuk ke hutan. Namun setelah diteropong lagi, diketahui ada satu yang diperkirakan ada jatuh di TKP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!